Baiklah, untuk menghemat waktu, kita langsung menuju ke persidangan. Baik. Sidang perkara pidana atas nama Afisan Jedura, gimana ngomongnya? Afisan Cek Dirame. Afisan Cek Dirame. Alias Jirayut dengan dugaan suap atlet kepada wasit. Saya nyatakan dibuka. Ya ampun. Kamu itu terdakwa, kenapa tepuk tangan terus? Happy kamu dihukum. Kamu happy. Emang enggak boleh? Boleh aja. Oh, tapi kamu enggak apa-apa lah, kan saya seneng. Kamu mau dihukum? Oh iya. Iya. Ya iya. Kalau bersalah dihukum. Bentar, tapi ini lebih aneh lagi, tidak ada pembela hari ini. Ya ampun. Boris. Hah? Kamu kan sekolah hukum beneran. Bisa jadi pembela dong. Ya ampun yang mulia. Langsung. Sudah nyiapin berkas-berkas tuntutan segala macam. Pak Jekyll sendirian. Ya, bisa lah dia. Udah pindah aja, pindah. Aku kalahkan kalian berdua. Boris. Emang yang tengil banget. Jangan sok bingung. Kan di skrip emang begitu. Ya, biar ini aja, biar natural. Baiklah, itu di sini yang mulai bukan masalah pembelanya. Apa? Jogetnya. Silakan Eca. Oh baik, yang mulia. Baru juga diomongin kan. Kakak. Sono! Kakak. Apa? Aku bacain pembelaan dulu ya. Iya. Ya ampun. Boris, kau tuh sumpah, kau tuh joget gitu nggak pantas. Dian, kasih Dian. Sambil melet dong. Boris, kau joget di sini sama joget di klub beda ya kamu. Klub motor. Klub motor maksudnya, iya. Enggak, waktu di Bali dia jogetnya gokil banget ya. Hey. Silakan, pegang minuman lagi. Aduh. Iya. Air putih. Silakan, Cak. Ini orang yang enggak. Sawadika. Kepenekat. Jadi Kak Jirat ini orangnya cakep dan cepat tangkap. Cakep dan cepat tangkap. Iya. Cakep dan cepat tangkap. Terus yang mulia, jadi siapa sih yang gak kenal Kak Jirat? Dia tuh dari Thailand, bahasa Indonesia lancar banget. Terus dia juga jago olahraga, jago dangdut. Dia tuh orangnya baik yang mulia. Ya. Kalau misalnya orangnya sakti, dia tuh jadi Jiraya. Iya. Jiraya. Iya. Kamu jago kan berarti bahasa Thailand? Iya kan kamu orang Thailand? Iya, bisa. Bahasa Thailandnya belum tuh apa? Yang. Kenapa yang? Enggak, agak bingung ya dengan responnya yang. Iya. Kaget. Yang mulia. Aku gak sangka kalau bakal di, apa namanya, di gombal. Iya, klien saya kaget yang mulia. Kaget. Kita juga kaget dari respon kamu. Kaget, namanya juga kaget kan. Tawa. Jegel, baik. Langsung aja. Mau langsung aja? Silakan. Oke. Okay. Mana tahu apa-apa dia. Oke. Jirayun, tawa mulu ya. Kokai, ngamu. Nainoy. Nakleuy. Kita menuntut Jirayut karena diduga melakukan suap terhadap wasit yang mulia. Karena setiap melakukan event olahraga apapun, dia selalu menang yang mulia. Ya. Iya dong. Iya. Iya menang. Suap beneran. Suap apaan? Dia gak ngerti. Kasih wasit duit supaya menang. Enak aja ya, saya itu mainnya dengan skill sendiri. Gak ada suap-suap wasit ya. Anda bicara ada bukti? Saya memiliki bukti ya, Saudara Jirai. Siapa berani? Siapa berani mah kuis. Saya memiliki bukti yang mulia. Ini ada sebuah video. Dia kena penalti, tapi sama wasit tetap bisa main volley. Ini dia. Gimana sih? Mana? Ini. Yang mulia, apa salahnya?
Dia melanggar peraturan yang mulia tapi masih bisa dikasih. Ini nyuap ini dia. Bapak emang saya bapak kamu. Yang mulia. Itu gak bener. Itu cuman saya itu kan serve-nya enggak belum lewat garis. Saya mau tanya, lu udah orang Thailand emang panas. Maaf, bilang aja sih nyumprot. Iya. Saya enggak terima itu tadi dibilang suap wasit. Enggak lah. Lah itu. Itu enggak. Kenapa kamu bergaya-gaya seperti itu? Ya iya, itu namanya celebration. Selebrasi biasanya tak poin dulu. Ya. Sabar. Setelah itu saya dapat poin, saya bikin poin 20 poin sendiri itu ya. Kalau selebrasi, berarti kalau saya putus kamu tidak besar, kamu selebrasi. Si selebrasi itu. Kayak apa? Coba sini. Oh. Coba ini ceritanya doang ya. Oh, iya. Andai. Andai Jirayu tidak bersalah. Selebrasi. Ya, yang pertama kan salto. Messi, bisa enggak dari sini? Oh, dari sono. Udah berapa? Kenapa harus di situ sih? Oke. Coba, Anda tidak bersalah. Ya! Namanya senang. Kalau tidak bersalah ke sana. Tadi gimana? Posisi terakhir. Kalau ternyata bersalah berarti mundur lagi coba ya. Bersalah. Saya tarik. Rewind. Saya tarik. Rewind. Kamu itu ternyata bersalah. Balik. Satu ke belakang. Jirayut. Iya, Pak. Pertanyaan saya. Kok mau aja sih kamu sih? Bapak nyuruh kata saya enggak bersalah. Itu namanya selebrasi ya? Iya. Itu namanya selebrasi? Iya, betul. Jirayut, kembali ke tempat. Asyik. Hai, nyanyi dulu. Oh iya. Mengenai my nai. Mengenai. Ayo ikutin itu piano. Nenano mari. Itu kan lagu piano. Iya. Makanya Thailand. Emang lagu piano bisa bahasa Thailand? Bisa pakai bahasa Thailand? Emang boleh? Gimana? Boleh. Ya boleh aja. Boleh. Hak ciptanya aman tapi. Aman. Lu gak usah mikirin itu. Iya juga ya. Soalnya kan bisa kita berbahas jujur. Bener? Ya. Piano, bahasa Thailand atau piano? Piano. Tetap piano. Mari. Cepetan! Tuh, dua, tiga. Piano. Mama, piano. Asyik. Piano. Jirayut, saya nyatakan bersalah karena mengubah-ubah lagu orang. Yo, tadi disuruh. Jangan dong. Ini disuruh. Jangan saya disuruh. Yang mulia. Baiklah. Dada lagi. Pembela. Mau kemana Dada? Pembela gimana? Yang mulia, tadi video tadi itu kan udah jelas itu sport statement yang mulia. Iya. Itu sport tapi ada entertainment-nya juga. Setuju. Jadi jelas itu hanya untuk menghibur aja. Ini gak tahu apa-apa. Ha-ha. Kalau di olahraga dia bukan fokusnya, bukan nonton. Tapi memang kamu latihan voli dari dulu. Dari dulu? Iya, dari dulu. Yang ada buktinya? Ada yang mulia. Mana? Ada ini, silakan dilihat fotonya yang mulia. Mana? Nah. Hah? Kamu yang kiri ya? Kamu yang mana sih? Baju hitam. Celana hijau. Mana celana hijau? Yang hitam. Oh yang hitam. Beda banget ya? Masa sih? Itu umur berapa Jirayut? Itu... Dari dulu udah mendoan dia ya? Mendoan. Lemes dong. Iya, lemes dong. Iya. Tuh, saya udah begitu dari dulu. Oh, emang udah aktif. Main voli dari dulu. Tapi latihannya di mana? Orang joget-joget begitu. Iya, benar. Itu kan itu lapangan voli yang itu di belakang. Ya, yang lain latihan kenapa dia joget-joget? Dia udah beres latihan waktu itu. Benar. Dia aja kalau lahir orang kan oi, dia tangannya udah begini dia waktu lahir. Begini. Sudah nih, buktinya masih kurang kuat, pembelaan juga masih kurang kuat. Juri tahan dulu pendapat Anda. Boyen, iya? Kamu keluar ke parkiran. Satu sekian lagi. Saya skor sidang sementara. Langsung saja, Inggar. Ya. Juri gimana? Baik yang mulia, kita harus memberikan keadilan untuk Jirayut. Kasus suap ini adalah kasus yang signifikan. Kita tidak boleh kalah sama pengadilan pidana Thailand. Di sana pernah menjatuhkan hukuman 44 tahun penjara kepada Jutama Sirawan karena menerima suap. Jadi di sana bisa tegas, di sini pun juga harus tegas. Ya. Sampai-sampai di sana ada istilah namanya suap dikap. Suap dikap. Itu ada artinya. Suap dikap. Anda melakukan suap,
Anda harus siap ditangkap. Nah. Wow. Wow. Banget. Keren banget. Cukup Pinggar? Cukup. Mungkin Boyan punya pendapat lebih bagus daripada barusan? Bisa. Ada ya? Oh, bisa, selalu bisa yang mulia. Oh, apa yang gak bisa? Iya. Kun faya kun. Oke. Okay. Yang mulia, dia tidak bersalah karena apa? Karena nih atlet menyuap pangsit. Hah? Kok? Iya, pangsit. Wasit. Pangsit. Pangsit kan? Apa itu pangsit? Pangsit itu kan makanan. Boyan. Yang mulia, hukum saja dia. Baiklah. Kembalikan dia ke Thailand, tidak usah lagi ngambil gaji di Indonesia. Gak ada, nyanyi dia di Thailand sana. Pak Mulia, saya bilang saya gak bersalah, Pak Mulia. Yang mulia. Baiklah, saya langsung putuskan saja. Gak ada. Bukti-bukti yang ada sudah ada. Gak ada loh, Pak. Saya juga tadi melihat. Gak ada dia nyuap. Ada keanehan di video tadi. Yes. Langsung saja, Jirayut, saya nyatakan kamu. Senyum. Bersalah. Yes. Dan kamu dihukum. Silakan, kamu akan di-smash oleh Jegel. Kamu boleh nanti. Oh iya. Ini. Di-smash ya. Saya dulu ya. Ayo ambil. Jago dia. Smash. Jago dia. Dia semangat banget. Cepet. Ayo. Udah, terusin tuh. Ayo. Bisa dia lagi. Bisa dia jago. Nah. Itu coba smash tuh. Kebalik ya. Kebalik. Ke Jirayut. Oh iya, kebalik. Eca mau coba, smash. Udah. Smash. Eca mau smash. Smash, sebentar.